Hello guys, welcome back to my channel. Hari ni aku nak review Huawei Nova 3i. So, ini dia punya phone. And first kali kita nak tengok dia punya body dia. And mesti korang nak tengok body depan dia, okay. Depan dia 6.3 inci. So, dia full screen. Okay, so korang nak main game memang puas. Nak tengok video pun puas sebab full screen. And kita nak tengok belakang dia. Dan belakang dia memang korang terpukau sebab skrin belakang ni purple iris pula, nampak, korang nampak ada purple kat situ line. Okey, dia kalau kena cahaya korang nampak purple dia. Dan kita tengok tepi dia. Okey, yang ni SIM and SD card, dia menggunakan hybrid dual SIM and micro SD. And aku nak beritahu pasal SD card. Kalau korang guna micro SD card, dia letak dekat kat SIM nombor 2. So korang tak boleh guna SIM nombor 2. Kalau korang nak guna SIM nombor 2 tu, korang tak boleh guna micro SD tu. Okay. So ini fingerprint, audio USB and audio jack, on off and volume. Okay, belakang ni 16 megapixel and flash. Okay, and depan ni ialah 24 megapixel dua kamera. Okay, apa lagi? So aku cerita sikit pasal dia keluar bila. Dia keluar pada tahun 2018 Julai, and dekat pasaran korang boleh dapat sekarang bulan Ogos sebab dia dah keluar pada bulan Ogos ni dalam harga RM1,200 ke atas. So kalau korang nak beli sekarang RM1,200 ke atas, or korang kena tunggu masa sikit, mesti harga dah akan turun dalam RM1,000 lebih. Okay. And berat dia 169 gram. Okay, tak apa-apa nak berat, tak apa-apa nak ringan sangat. And dia punya size dia nampak folder panjang sikit. Okay, and next dia punya, sekarang yang aku pegang ni 4GB RAM and storage dia 128GB. And ada version yang lain 64GB storage, tapi korang nak dapat 6GB RAM. So korang pilih lah korang nak RAM tinggi ataupun storage tinggi. Dia ada dua. Okay. And dia punya, apa lagi korang nak tahu? Ha, dia boleh face unlock. Sorry, dia boleh face unlock kat depan. So korang boleh apa? Recognize korang punya muka untuk unlock phone ni. Apa lagi? Okay, kita nak tengok dia punya video. Okay, saya akan buka video. Okay, kau tengok video dia okey ke tak? Okay, yang ni zoom. So korang jangan, tak perlu risau lagi tentang dia punya, kalau korang nak record video, sebab memang cantik dia video dia. Okay, so kita nak tengok dia punya gambar. Kita nak tengok dia punya gambar, cantik ke tak. Okay, ini dia punya gambar. So, rasa cantik ke tak? Guys, and
Then apa lagi kau nak tahu? Ah, dia punya version Android dia. Version Android dia Oreo. Oreo 8.1.0. So ini latest. Okay, aku cerita sikit pasal dia punya OS dia. Android 8.1, dia punya chipset dia Kirin 710. CPU dia octa-core and GPU dia Mali G51 MP4. Okay, itu saja. Okay, bagi aku phone ni memang cantik sebab design belakang dia, color design dia belakang cantik. So kalau korang nak beli phone ni, korang kena dapat yang jenis iris purple. Kalau korang dapat warna lain tu, tak apa-apa nak cantik lah, sebab yang ni yang paling cantik nampak. Ini yang korang kalau nak beli Nova ni, korang kena dapat yang jenis color macam ni, iris purple. Okay, and itu saja aku nak beritahu pasal telefon ni. And kalau korang nak korang tak dapat dengar apa yang aku cakap, aku akan bagi description kat bawah, so korang boleh baca sendiri. And okay guys, thank you for watching and see my next video. Bye bye.